Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kapolres Bogor AKBP Diki Pastika terkait jembatan putus di tempat wisata Cariu Bogor. Selamat malam Pak Diki. Malam, Mbak. Pak Diki, bisa diinformasikan Pak Diki terkait dengan penyelidikan dari jembatan putus ini hingga sejauh ini sudah informasi apa saja yang dirangkum? Ya, kalau untuk masalah penyelidikan tentunya kita baru melaksanakan olah TKP, termasuk juga dengan mencari saksi-saksi. Jadi baru sebatas wawancara-wawancara singkat dulu, karena kita fokus untuk melakukan evakuasi tadi. Demikian. Baik. Terkait dengan evakuasi, apakah memang sudah selesai semua atau memang ada hal-hal seperti benda-benda dari korban begitu yang ingin diamankan? Saya kira sudah selesai semua untuk yang terutama korban jiwa yang kita evakuasi. Kalau barang bawaan, ya mungkin yang kecil-kecil sudah terbawa dengan arus sungai Cibeet. Ya baik, untuk pengembangan terlebih lanjut penyelidikannya ini kira-kira akan dilakukan kapan dan tahapannya apa saja, Pak? Ya besok kita sudah mulai melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pengelola-pengelola daripada area tersebut. Nanti dari Polres juga sudah turun bekerja sama dengan Polsek. Kita buat tim khusus. Baik, dari hasil penyelidikan sementara, Pak, untuk kawasan wisata ini apakah memang berizin atau ada prosedur-prosedur khusus, Pak, di dalamnya? Ini tempat wisatanya tidak ada masalah untuk masalah perizinan, tidak ada masalah karena ini merupakan bagian dari kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani. Nah, kemudian di situ dilaksanakan semacam penangkaran daripada rusa. Tapi kemudian dijadikan juga termasuk juga bagian dari objek wisata yang dikembangkan, ekowisata. Demikian. Baik, terkait dengan jembatan, jika memang lokasi wisata ini legal begitu, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan pengelolaan dari jembatan ini, Pak? Mengingat ini juga kan digunakan oleh orang dan menyangkut jiwa, Pak. Ya, jembatan ini kan juga dibuat untuk melintas. Sebenarnya ada kapasitasnya 10. Nah, kita nanti akan lihat kenapa bisa sampai 30 orang bisa melewat jembatan ini pada saat yang bersamaan. Baik, dari atau tim yang mungkin turun ada faktor lain. Ya. Dari tim yang turun ke lokasi, Pak, apakah melihat ada himbauan terkait dengan jumlah kapasitas dari orang yang seharusnya ada di atas jembatan? Ada. Kalau selama ini ada, kita lihat juga bahwa kapasitasnya 10 orang untuk Baik. Ada di atas jembatan. Peringatannya seperti itu. Baik, apakah memang seharusnya ada orang yang berjaga di jembatan ini, Pak, untuk memastikan kapasitas di atas jembatan? Ya, kita akan cek juga itu semua dalam penyelidikan kita. Tapi kan tidak bisa langsung seluruhnya malam ini selesai. Baik. Hingga saat ini, Pak, mungkin dugaan sementara terkait dengan jatuhnya jembatan ini, apakah murni dari kelebihan kapasitas atau seperti apa, Pak? Untuk sementara dugaannya adalah overload, ya, kelebihan. Tapi kita akan lihat lagi faktor-faktor lainnya apakah yang menyebabkan tersebut. Demikian. Baik, Pak. Terakhir, jika nanti memang ditemukan sebuah pelanggaran prosedur atau sebagainya, begitu, kira-kira sanksi apa yang akan diberikan? Ya, tentunya adalah sanksi. Kita lihat nanti bagaimana kelalaian daripada pihak pengelola. Adakah unsur kelalaian dari pihak pengelola? Kalau memang ada unsur kelalaian dari pengelola, bisa saja dikenakan pasal KUHP. Seperti pasal 359 atau 360 KUHP. Tetapi kita jangan terlalu langsung fokus pada masalah itu dulu. Kita fokus pada masalah korban dulu malam ini. Baik, terima kasih banyak Pak Diki Pastika atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anews Malam malam hari ini. Dan kami menunggu update informasi dari perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Bapak dan juga tim. Terima kasih.